yang bisa masa saya aja bagus lagi itu yang ada pressure yang oke fresh dan baru. Reality show-nya formatnya apa ya? Maksudnya masih seperti yang sebelumnya? Nanti itu masih rahasia. Tapi yang jelas 2019 ada kejutan lagi yang besar. Kejutan? Iya, kejutan yang besar. Semoga nggak ada halangan, doain aja teman-teman ya supaya lancar aja gitu. Soalnya proyek Yosi itu kan ketika kita sukses ini bukan karena satu individu, bukan karena saya aja, tapi sukses itu didukung oleh semua orang gitu, semua elemen gitu. Jadi ya kita saling kerjasama, termasuk teman-teman media juga. Saya ngucapin terima kasih atas dukungannya, tapi kita akan terus long term relationship gitu loh. Itu hubungan kita harus panjang gitu untuk maintain itu. Oke ya. Lo dalam satu hari terima konsultasi berapa sih? Ya itu lagi. Oke. Okay. Satu. Ya. Oke, okay, right. Ada perubahan. Penampilan baru. Penampilan baru. Oh iya. Seperti apa nih? Cuma belah rambut doang sih. Gak ada yang berubah. Gitu. Ada apa? Kayaknya ada bentuk wajah juga. Lebih oval sekarang. Masa ya lebih oval. Apa ini kemarin ini lagi nggak? Tindakan lagi atau gimana? Perawatan di salah satu klinik untuk laser doang sih. Laser di bagian? Perawatannya seperti apa? Supaya biar nggak terlalu besar. Perawatannya apa aja mungkin? Kayaknya nggak usah disebut lah. Tapi ada budget khusus gitu untuk perawatan, Roy? Ada budget khusus, ada yang di endorse, ada. Jujur ya. Sebulan mungkin bisa puluhan juta? Sampai kayak gitu loh, nggak sampai biasa, masih dalam kategori yang biasa-biasa aja. Okay. Tapi rutin setiap minggu ya? Apa setiap bulan? Setiap sebulan sekali sih. Okay, Roy kan identik selalu dengan penampilan yang berbeda. Yeah. Seperti apa sih Roy kalau berbicara soal masalah penampilan, apalagi soal looknya sendiri sih. Berbicara soal penampilan pasti itu apa aku suka yang aneh-aneh, jukula, shibuya, kayak Jepang Korea style juga kadang saya campur. Korean style ikutin siapa sih? Boy band apa? Mau ada apa? Enggak ada spesifik boy band dari Korea. Tapi itu aku selalu memindset dan role modelnya adalah kayak G-Dragon. Oh, G-Dragon, Big Bang. Gitu. Ya, itu aja sih. Emang ngefans dari dulu sama G-Dragon? Iya dong. Tapi yang baru-baru aku gak tahu namanya. Kayak misalnya ada grup band baru apa, BTS gitu. I don't know apa sih namanya. Kurang tahu juga sih. Menjelaskan koleksi mungkin dari G-Dragon sendiri? Wah, gak ada sama sekali. Udah pernah nonton konser G-Dragon? Belum. So, ntar lo ada pas itu dulu. Oke. Thank you semua. Take care.